إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أستاذ <applause> sebenarnya saya tidak mau terjerumus riba di akhir 2019 tiba-tiba saya ditelepon bank terkait join income ternyata ada kejadian di mana orang tua istri saya tiba-tiba memakai nama saya untuk ambil rumah tanpa sepengetahuan saya berat hati juga ketika tanda tangan akad karena DP udah masuk dan terjadi tiba-tiba apa yang sudah saya lakukan salah tat apa yang sebaiknya saya lakukan dan apakah saya punya hak Menyuruh istri untuk menghentikan cicilan rumahnya Sudah sekitar 8 bulan jalan angsuran Iya yeah. uh, Wallahu ta'ala alam Dari awal memang Anda tidak bersalah dalam masalah ini Karena uh, Penyalahgunaan orang lain Sehingga Pertama yang berdosa adalah Orang yang menggunakan Nama Anda untuk melakukan transaksi riba namun ketika anda secara sadar dan tidak dipaksa bertanda tangan saat diminta oleh bank untuk melakukan akad ya maka anda juga turut melakukan perbuatan maksiat itu karena itu ini sudah terjadi dan tadi sudah sampaikan sudah delapan bulan berarti transaksi riba itu sudah terjadi kemarin saat Anda bertanda tangan berikutnya adalah penyelesaian dari transaksi riba penyelesaian transaksi riba itu berarti meminta kepada bank agar bunganya dihilangkan ya meskipun upaya ini eh, hampir tidak mungkin akan dikabulkan oleh bank meskipun tapi ada yang berhasil ya dengan tidak menutup kemungkinan ada orang yang berhasil Nah, ketika Anda meminta kepada bank, saya ingin bunganya dihilangkan. Lalu bank minta kalau begitu silahkan dilunasi lebih cepat. Nah, Anda upayakan gimana caranya biar bisa melunasi lebih cepat dan minta potongan bunga. Nah, ketika Anda minta potongan bunga, berarti mengurangi nilai dari status haramnya transaksi yang sudah Anda lakukan. Karena begini ya, ada dua hal yang perlu Anda bedakan. Ada akad, ada konsekuensi akad. Baik, saya tuliskan di sini. Di ini dua hal yang perlu Anda bedakan ada akad riba, akad utang piutang riba. Ini Anda lakukan 8 bulan yang lalu, berarti sebelum pandemi misalnya bulan apa Anggaplah bulan Januari 2000, eh, 2019 sekarang sudah berlalu dan kita berada di September kita berada di September 2020 baik Nah, yang terjadi di sini adalah selama perjalanan akad, Anda itu bayar cicilan, cicilan, cicilan. Cicilan satu, cicilan dua, cicilan tiga, cicilan empat, dan tidak tahu lagi kapan cicilan itu akan berakhir sampai akhir dari cicilan Anda di bank. Sudah? Ini dosa di masa silam. Tidak bisa dibatalkan. Karena sudah terjadi dulu waktu Anda tanda tangan, sehingga cara tobat untuk ini adalah memohon ampun kepada Allah. Ini ditutupi dengan taubat, mohon ampun kepada Allah karena sudah melakukan kesalahan di masa silam. Kemudian dosa-dosa berikutnya masih ada di sini karena apa? Setiap C1, C2, C3, C4, dan seterusnya itu kan sama dengan bayar pokok plus bunga plus bunga Dah? nah ketika Anda melakukan C1, C2, C3 itu Anda bayar ini, ribanya ini di sini ada dosa yang kedua bentuk, bentuknya adalah memberi makan riba ini dosanya memberi makan riba C1, C2 cicilan 3 dan seterusnya sampai CN ini sama dengan memberi makan riba. Baik, ini nggak bisa dihindari karena sudah terjadi, ya. Nah, ini perjuangan Anda selanjutnya. Gimana caranya memutus rantai karbon? Ya, biar cc ini bisa putus cicilan satu cicilan dua ini bisa putus gimana caranya berarti kan anda minta kepada bank agar nggak ada ini ini bisa nggak dibuang tinggal bayar pokoknya saja ya. insya Allah bank Tayyib kalau bank Tayyib mau ya ini masalahnya bank konven atau bank uh, yang masih ribawi Nggak mungkin dia mau pasti dia akan minta ini Berarti yang perlu dilakukan adalah percepatan. Gimana caranya biar langsung berhenti di sini, Anda selesaikan kredit itu, sehingga bunga yang ada di sini nggak masuk. Nah, biasanya bank kan baik, Islam itu ya. Cuman saya tidak tahu bank apa yang berkasus dengan Anda. Kalau konven, percepatan ini justru nanti akan menambah penalti. Kalau syariah, Betul, cc itu ada pokok dan bunga, dan percepatan ini nanti menghilangkan bunga yang ada di sini, sehingga di sini Anda tinggal bayar pokoknya saja. Nah, selanjutnya silakan Anda perjuangkan gimana caranya biar eh, Anda bisa dapat dana yang jumlahnya besar untuk menutupi pokok di sini. Nah, ini juga berat, ya. Nah, kita sudah berusaha melakukan seperti itu dengan membuat sebuah lembaga yang disebut dengan IBR ya. Indonesia Bersih Riba. bersihriba.com webnya. Dan itu di bawah IAI Yayasan Amal Apa di Indonesia. Cuman ternyata Masya Allah effort yang harus dikeluarkan sangat besar. Ada kasus di sana, kasus di sana, kasus di sana dan dana yang kita miliki tidak banyak apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini banyak orang butuh duit kalau dulu ketika orang punya sisa harta ditabung di IBR lalu IBR memanfaatkan untuk diberikan utang dan dipakai untuk nutupi utang-utang yang minor tapi ya yang kecil-kecil ke rentenir-rentenir ya yang nilainya nggak sampai ratusan juta, nilainya belasan dan sebagainya, kita tutupi sekarang uh, cukup cukup berat untuk bisa itu namun kita tetap berharap semoga kerjasama yang baik antar sama kaum muslimin sehingga bisa mewujudkan model-model seperti ini bisa kita lakukan memutus rantai karbon biar enggak terlalu panjang ya dengan cara segera dilunasi utangnya sehingga bunga yang ada di sebelah kanan ini sudah nggak ada lagi diberlakukan wallahu a'lam